Baik. Yang pertama, kita bela anjing kerana jaga kebun. Faham? Banyak. Kalau di Terengganu pun banyak. Pergi di Pulau Kengga, belah patah tu orang tanam sayur. Jadi dalam pagar sayur luah tu, dia akan letak seekor anjing. Diikatlah. Kerana apa? Kera dia memang buat rosok. Kebun-kebun orang. Sayur biasa dia akan cabut. Kera ni mana-mana perangai uduh. Neh. Nampak tak? Neh. Dia cabut makan dua. Dua dia makan. Lepas tu bila dah kenyang dah, dia akan cabut orang lain. Dua, tiga batang. Kenak je. Lepas tu lagi. Oh, perangai jahat ke? Lepas tu orang tembok. Neh. Jadi letak anjing, kera tak lagi. Tapi itu saja yang dibenarkan. Faham lagi? Setakat untuk jaga kebun. Tidaklah menjadi binatang kesayangan. Faham? Begitu juga kita kerja di veterina. Veterina ini merawat, termasuk rawat binatang mukhallazah. Maka ada ulama membenarkan anjing yang accident dirawat boleh. Okey, tapi ingat, kita ni umat siapa? Faham? Kita umat siapa? Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi balik sampai di rumah tengok anak anjing, papi. Duduk bawah gerai dan Nabi tak masuk dalam rumah. Jibril pun tak nak masuk. Nabi panggil Aisyah, anjing siapakah ini? Anak anjing. Dia kata, bukan saya punya, buat keluar. Barulah Nabi masuk dalam rumah. Ada Nabi ambil belai dan sebagainya. Nampak? Jadi kita umat Nabi Muhammad, jangan ikut orang kafir yang suka membelai anjing. Kita umat Nabi Muhammad. Kita orang Islam, perangai kita perangai orang Islam. Faham? Sekadar mana yang fiqh benarkan, sekadar tu saja. Neh, Nabi tak suka anjing. Dan Nabi bukan pembunuh anjing. Nabi bukan jenis nampak anjing baling batu, tidak. Faham? Kerana apa? Kerana malaikat tak suka anjing. Apa yang malaikat tak suka, Nabi tak suka. Okey. Nah, kena jaga.